sedang berada di rumah makan Senandung Palanta ya, Masakan Padang ya, tepatnya di Jalan Raya Cinangneng. Nah, ini luar biasa ya, tempatnya sangat nyaman sekali. Untuk arena parkir juga luar biasa, ada musolanya juga. Untuk lebih lanjut lagi, kita ikuti saya. Rumah makan Senandung Palanta dan kedai kopi Palanta terletak di Jalan Raya Abdul Fatah Kampung Laladon RT 20 RW 05, Desa Cibanteng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Rumah makan yang satu ini memiliki nuansa pegunungan pinggir sawah, juga memiliki area parkir yang cukup luas, ada musola, kolam renang, WC umum, juga menyajikan aneka masakan khas Padang Pariaman yaitu gulai kepala ikan kakap, juga gulai kikil dan lainnya. Untuk minumannya pun beraneka macam, mulai dari jus jeruk, jus lemon dan minuman segar lainnya. Sandi, pemilik rumah makan Palanta, mengatakan, rumah makan Palanta ini mulai dibuka tahun 2016 sampai sekarang, menyajikan aneka makanan khas Padang juga minuman yang menyegarkan, tidak ketinggalan menyediakan kopi asli khas Lampung. Rumah makan Senandung Palanta juga memiliki kedai kopi Palanta, yang menyajikan aneka macam minuman dan makanannya seperti roti bakar, pisang bakar, dan lainnya. Pengunjung yang datang selain dari kota Bogor, ada juga yang dari luar kota Bogor seperti dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok, dan kota lainnya. Yang luar biasa ini makanannya, tersaji dengan rapi, bersih, dan yang jelas makannya nikmat. Biasa ini masakannya, mantap, nah, enak sekali ini kikilnya. Kikilnya benar-benar apa ya? Empuk gitu ya? Empuk, nah, kernyes pas digigit tuh. Ya, apalagi pak kakapnya nih. Oh iya. Nah, lebih jelasnya ayo kita tanya-tanya aja ke pemiliknya. Ya. Boleh? Halo Mas. Ya. Dari Palapati Finis ya? Betul. Palapati Finis. Terima kasih sudah berkunjung. Ya. Barusan itu saya gini nih, pas saya lewat jalur sini, kelihatan nih enak sekali nih. Oh gitu. Suasananya, itu makanya saya mampir ke sini dan barusan itu makan, luar biasa kikilnya. Okay. Terus kalau boleh tahu ini udah berapa lama sih buka di sini? Ini kita buka sudah sekitar hampir 4 tahun. Sekitar 4 tahun, kita buka dari 2016. Kami masih berjalan sampai sekarang, tetap mempertahankan cita rasa dari masakan Padang khas Pariaman. Sama ini nih, saya mau tanya lagi nih. Ini kan aslinya Pariaman ya? Iya, Pariaman. Luar kota punya Sumatera. Kenapa sih kok bisa dipengaruhi masih dari Sunda? Gitu, oh iya. Jadi sebenarnya konsep kami di sini memang lebih biar konsumen juga bisa menikmati alam, karena alam di sini juga kami rasa memang cukup baik, cukup bagus juga, karena di sini kami pemandangannya masih ada gunung, ada sawah gitu. Jadi kenapa enggak kita konsumen sambil makan menikmati masakan Padang khas Pariaman kami, sambil menikmati pemandangan dari Tenjolaya ini. Kami juga di sini juga punya kedai kopi. Menu andalannya itu ada kopi-kopi, menu-menu khas dari kopi. Kita juga punya menu kopi khas Lampung dan juga makanannya ada roti bakar, pisang bakar dan juga makanan menu yang lainnya. Bapak silakan juga kalau mau ingin mengunjungi kedai kopi kami yang bernama The Palanta Kedai Kopi. Silakan ada di sebelah dalam kompleks juga dari restoran The Palanta.
Bagi Anda yang menuju objek wisata Curug Nangka, Curug Luhur, dan Gunung Bunder, tidak ada salahnya kalau menyempatkan mampir ke rumah makan Senandung Palanta. Herman dan Firman, dua tumen, sang petualang, mengabarkan dari Desa Cibanteng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mirsa, dari sini kita mau ngopi nih, ngopi dari Palanta. Sini juga pemandangannya indah, mantap. Nah, dan ini teman-teman kita juga udah duluan nih di sini ya. Sekarang kita nanya-nanya nih ke pengunjung. Halo Mbak, Mbak dengan siapa Mbak? Mbak Irna, ini sering kesini Mbak? Jarang. Pernah lah ya. Nah, terus kenapa sih Mbak sampai datang ke tempat ini, kenapa nih? Enak, tempatnya enak. Terus tempat parkirnya juga luas ya? Iya, luas. Oke, sekarang kita nunggu kopi matcha-nya. Kopi matcha, minuman matcha nih. Mbak, sini. Matcha ya. Ini dia pesanan kita nih. Kopi matcha. Apa ini? Oh ini kopi matcha. Wah, luar biasa nih. Ini matcha itu ini ya. Ternyata dia teh hijau ini. Ah, luar biasa ada ini. Ya, kayak ada alpukatnya juga ini. Pokoknya ini sangat mantap sekali lah. Oke, pemirsa Palapa TV News dimanapun Anda berada, sekarang saatnya kita pulang. Oke, pokoknya bagi Anda yang melewati jalur Jalan Raya Cinangneng ini, tidak ada salahnya Anda mampir ke apa? Kedai Kopi Palanta dan Senandung Palanta. Masakannya ya, enak. Oke. Sahabat Palapa TV News, dimanapun Anda berada, inilah perjalanan saya, Herma.